Usai ramai polemik kemacetan akibat mobilitas angkutan batubara dan ruas jalan yang rusak, Gubernur Jambi Al Haris pada Selasa 11 Oktober 2022 telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia terkait penghentian sementara angkutan batubara. Gubernur Jambi Al Haris mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait permohonan penghentian sementara aktivitas angkutan batubara pada Selasa 11 Oktober 2022. Surat ini disebutkan dalam rangka mengantisipasi kondisi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh volume kendaraan angkutan batubara maupun angkutan lainnya. Dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas pembangunan jalan publik di beberapa ruas jalan nasional Provinsi Jambi. Adapun ruas jalan nasional banyak terjadi kerusakan yang sangat membutuhkan perbaikan mayor untuk mengantisipasi keselamatan pengguna jalan dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, juga kemacetan yang akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi daerah. Dalam memaksimalkan penanganan kerusakan jalan tersebut, BPJN sedang melakukan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangannya, seperti di batas kota Jambi, Simpang Rimbo, Simpang Pal 10, lalu batas kota Jambi, Tempino, dan tiga ruas jalan lainnya. Gubernur Al Haris dalam suratnya memohon kepada Menteri ESDM agar berkenan memberikan dukungan kebijakan dalam rangka proses perbaikan yang dilakukan BPJN 4 Kementerian PUPR untuk mengatasi permasalahan dengan memberikan perintah penghentian sementara aktivitas angkutan batubara dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan selama lebih kurang 3 hari kepada pihak terkait. Kalau tidak ada patah as, ini normal sebetulnya. Kalau tidak ada kecelakaan dan itu, ini normal. Walaupun merayap ini, tidak masalah jalan, tapi begitu ada yang patah, jalannya rusak, lubang-lubang itu masalah. Cukup ya, ya. Nah, itu makanya saya minta balai jalan tangani itu cepat. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.